الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengacara ustaz, pengacara majlis, pengurusi yang terkuasa dan imam-imam surau Al-Mughni, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama dalam majlis ilmu sempena dengan kedatangan bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal ini, di mana para ahli sejarah menyebutkan bahawa Rabiul Awal dan kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya iaitulah disebut dengan bulan kelahiran Nabi. Bahasa Arab kata bulan Maulid, Maulid mana Nabi kita lahir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerima wahyu. Kemudian dia berhijrah. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita masuk Madinah juga pada bulan Rabiul Awal. Dan yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi malam ni kita belajar sirah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kertas tu boleh tulis. Kerana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar didengar, tapi Allah Taala beritahu kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Taala letakkan bahawa kita dengan Nabi adalah contoh. Bila dia jadi contoh, bermakna kita kena tahu apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat, apa yang Nabi kita berpesan, dan apa yang Nabi kita akui. Itu dia panggil ikrar. Maka tiga perkara ini adalah merupakan suatu perkara yang perlu kita belajar. Cuma bila kita sebut tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita belajar mengetahui tokoh yang Allah Taala hantar mari anugerah kepada kita untuk kita ikut apa yang dibuat. Dan kita ketahui di sana ada satu kategori dia panggil khasa'is. Khasa'is ni maknanya ciri-ciri khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak untuk umat. Nah, itu dia panggil khas untuk dia. Banyaklah dalam beberapa perkara yang itu kita tak boleh ikut sebab itu untuk Nabi saja. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla berkahwin lebih daripada 4. Jadi kata di para ulama, kenapa kita kena belajar juga tentang khasa'isun Nabi? Ada faedah ke tidak? Jawab dianya, kita kena beritahu, nanti orang baca dalam sejarah, Nabi ada 9 orang isteri, takkan kita tak diikut? Itu jadi masalah. Maka sunnah itu ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunat, dan ada yang berbentuk perkara-perkara yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang berbentuk khususiyah. Maknanya tak boleh kita ikut, tak boleh kita buat. Tapi kita kena tahu itu ciri keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, dalam pengembaraan kita ke sini saya baca sebuah buku yang menarik. Tajuk dia Nafhatu Abir min siratil basyirin nadhir sallallahu alaihi wasallam. Artinya wangwan yang sangat wangi daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberi khabar gembira dan pemberi amaran kepada golongan yang engkar, yang derhaka, yang tak dengar kata.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bincang tentang umat dia, dalam sebuah hadis Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Dengar tuan-tuan, jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat aku ni boleh masuk syurga belaka. Kita kata alhamdulillah. Illa man aba. Tengok. Nabi kita sambil-sambil dia kata macam tu. Sahabat-sahabat bergembira dengan khabar gembira yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tiba-tiba Nabi kita ada sekatan di situ. Sekatan macam mana? Nabi kata illa man aba. Kecuali orang yang tak nak. Subhanallah. Hey, syurga ni para sahabat dah tahu, kan? Dia tahu dah cantiknya, sehingga Allah Ta'ala gambarkan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nah, Allah kata apa dalam hadis kursi? Syurga a'dattu li'ibadis salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh dalam syurga. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan hati tak terfikir. Kalau kata, oi comel rumah dia ni, macam syurga. Hai, bukan syurga itu. Selagi kita boleh fikir, itu bukan. Bila Nabi beri jaminan, kullu ummati yadkhuluna, semua umat aku masuk syurga, sahabat-sahabat bergembira, Nabi kata, illa man aba, kecuali orang yang tak nak. Masya Allah, tabarakallah. Semua orang terkejut, ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa ke orang yang tak nak tu Rasulullah, pelik ni. Ada juga orang tak nak syurga yang begini hebat. Kata Nabi, tengok. Nabi bagi dua yang garis panduan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa dia taat pada aku, maka itulah orang yang nak. Siapa taat, dia nak. Wa man asani faqad aba. Siapa derhaka, mana dia tak nak. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Allah Ta'ala beri kepada kita apa? Pilihan di tangan kita. Tanda hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih. Allah Ta'ala sebut dalam surah pagi Jumaat yang selalu kita baca. Hal ata'ala al-insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura inna hadainahu sabil imma syakirun wa imma kafura. Allah kata apa? Kami inna hadainahu sabil, kami tunjuk kepada kamu dua jalan, imma syakirun, sama ada kamu beriman, wa imma kafur, ataupun kamu kufur, wal iyaz billah. Maka ulama ahli sunnah mengatakan manusia ini ada pilihan. Tidak sebagaimana golongan Jabariyah yang mengatakan manusia ini seperti bulu di udara, di kemana angin terbang ke situlah dia pergi. Kita tahu di sana ada takdir, qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, tapi manusia ada pilihan. Maka para jemaah sekalian, Allah pilih di kalangan manusia, dari itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Allah pilih manusia yang hidup di zaman Nabi, ada yang jadi sahabat, sama ada di kalangan muhajirin ataupun ansar, dan ada golongan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adat dunia ini, ada yang menyokong, mengikut, dan ada yang lawan. Satu kumpulan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang bercakap, dia kata kita ni kalau hidup zaman Nabi sukanya. Kata di para ulama, jangan hidup cakap. Allah pilih kita hidup di zaman ni, kita kata alhamdulillah nikmat kita hidup di zaman ni, dan kita lahir di atas rumah yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita hidup zaman Nabi, entah rumah mana yang kita lahir. Kalau rumah ansar, rumah muhajirin, nikmat. Kalau duduk di rumah Abu Jahal, rumah apa-apa Abu lagi, apa nak buat. Setiap waktu kita bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang dipilih oleh Allah. Maka dalam pengembaraan yang kita baca dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebelumnya Nabi menerima wahyu, di sana sudah ada dia panggil irhasat. Irhasat maknanya ada tanda-tanda. Tanda-tanda
bahawa Nabi ini akan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang baik, menjadi orang yang orang besar, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Yang pertama daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, tanda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajaran bi Makkah. Tengok Nabi kata, aku kenal batu di Mekah. Mekah ni banyak ke batu saja. Lama kita pergi sekarang ni baru nampak pokok-pokok, kan? Pokok pun dia ada waktu banyak, ada waktu sikit. Kalau pergi sekarang ni musim sejuk ni, kita akan nampak hijau kat Mekah. Sekejap lagi timbul lah gambar-gambar orang hantar dalam grup wasafi ni, kan? Nah, tidak cerita ni sudah ada dah mazhab wasafi. Kau tak daftar ahli lagi. Tak daftar apa, 10 seorang dah ada dah. Nak suruh bunyi Arab jadi wasafi, WhatsApp tu lah. Duk main dalam telefon tu jadi bunyi mazhab wasafi ni, bunyi nampak bunyi Arab sikit dah wasafi. Semua ada belakang ni, yang tua yang muda, kan? Sikit lagi orang tu lah, oh nak kiamat dah, Mekah menghijau. Mekah menghijau, musim sejuk. Kita pergi musim panas, tak hijau pula. Nampaknya kiamat tak jadi lagi, kan? Alhamdulillah. Yang penting ada tanda-tanda itu ada. Nabi kata, aku kena batu merisalam kepada aku qabla an ub'as, sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Inni la'arifuhu al'an. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, sekarang aku tengok batu, aku tahu. Itu dia panggil irhasat, maknanya Nabi dah dapat kesan dia ni ada sesuatu yang pelik. Abdul Muttalib, datuk dia, sewaktu matinya mak Nabi Aminah, bila mak dia mati, Abu Talib, datuk dia jaga. Waktu tu umur 6 tahun. Abdul Muttalib ni bapa ketua pemerintah Mekah. Dekat dengan Kaabah, di bayang Kaabah tu orang letak kapek dia. Ha, ini untuk dia duduk. Bila anak-anak dia pun tak boleh duduk atas ni. Tiba-tiba waktu dia jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita duduk atas kapek tu. Pak-pak saudara dia nak tarik, "Mamat, turun." Abu Talib kata, "Da'u. Inna ibni hadza lahu sya'n azim." Anak aku ni, orang Arab kata ibni, cucu pun ibni juga. Cucu aku ni akan ada satu benda yang besar akan menjadi. Tapi malang dia lah, takdir Allah SWT, Nabi kita umur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal. Diserahnya penjagaan Nabi kepada Abu Talib, anak dia. Abu Talib jaga Nabi daripada umur 8 tahun sehingga tahun yang ke-10 kenabian. Ahli sejarah mengatakan lebih kurang 43 tahun Abu Talib jaga Nabi. Takdir Allah sekali lagi berlaku, Abu Talib juga tidak menerima dakwah Nabi, walaupun dia menyokong, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kenabian, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, "Anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah." Di antara tanda-tanda awal Nabi kita bermimpi. Bermimpi. "Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh." Bila dia tengok ni cerah datang mari. Macam cahaya falak waktu subuh tu, cahaya masuk. Maka Nabi ketika itu, hubbiba ilaihil khala, Nabi kita telah suka untuk menyendiri. Maka dia duduk di mana? Nabi kita duduk di atas gua. Sekarang ni orang panggil gua Hira ataupun Jabal Nur di Mekah. Ramah dah semua-semua kita pergi je naik tengok, kan? Cantik gua tu, tuan-tuan. Kita duduk dalam gua tu, betul-betul menghadap ke Kaabah. Ya, sekarang ni mudah lagi. Duduk atas bukit mana pun nampak menara jam sah, tu Kaabah tu. Nah, itu salah satu daripada tanda kiamat. Ada orang marah dia tu, "Ustaz, kenapa Arab ni buat jam besar?" Saya kata dia kena buat. Dia kata, "Kenapa kena buat?" Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, ketika Jibril tanya Nabi, apakah tanda kiamat? Nabi kata, "Hufatan uratan yatatawalu fil bunyan." Orang pengembala kambing yang kaki ayan akan buat binaan tinggi. Jadi kalau tak buat, lambat lagi nak kiamat. Ha, jadi gitu. Itu tanda-tanda kiamat. Dia nama dia Burju Sa'ah. As-Sa'ah tu makna dua. Satu makna jam, satu lagi makna kiamat. Dua-dua boleh pakai.
Baiklah para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gua, mana pada tahun yang terakhir nak dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla itu, iaitulah Nabi kita duduk sebulan pada bulan Ramadan pada tahun yang tersebut, yang akhirnya datang malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini iaitulah Nabi kita ru'ya as-salihah, mana Nabi kita mimpi yang benar. Kata di para ulama, mimpi itu daripada Nabi satu benda yang benar. Tapi kalau mimpi daripada orang lain, boleh benar, boleh tak benar. Kalau kita bermimpi benda baik, jangan cerita kepada orang, kecuali orang-orang yang kita percaya, orang soleh yang tidak dengki dengan kita, baru kita cerita. Tapi eloknya tak sudut cerita banyaklah. Ingatkan Nabi Yusuf AS, ini ara apa ni, dia tengok ahda asyara kaukaban tu, sebelah bintang tujuh pada aku. Bila dia cerita kepada ayah dia, ayah kata, ya bunaya la taksus ru'yak, mu jangan cerita mimpi ni mu kepada adik baik. Maknanya kalau kita mimpi dapat benda baik, bukan semua orang kita boleh cerita. Kita boleh cerita kepada orang yang kita percayai dan orang-orang yang kita rasa tidak dengki dengan kita, baru boleh cerita. Tapi kalau mimpi buruk, jangan sekali-kali cerita. Kita contohnya, na'uzubillah, tengah tidur, tiba-tiba mimpi benda tak baik. Kita sedar kan? Bila sedar, kita kena ludah tiga kali ke arah kiri. Ludah dia panggil tafal, mana ludah tak keluar air liur. Yang keluar air liur pula, kalau ada orang tidur sebelah dia, takkan banjir. Tiri ke rumah ni, tak ada air lagi. Dia panggil, kemudian, dia ludah tiga kali, wal yata'awwaz billahi minasyaitanir rajim. Kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minta berlindung Allah Taala. Kemudian pindah tempat tidur. Kalau tidur belah ni, pusing belah ni. Dan la yuhaddis biha ahadan. Jangan cerita pada orang. Ada orang tanya dalam perbahasan para ulama, kalau cerita apa jadi? Kalau cerita. Dia kata kalau cerita mungkin apa yang kita mimpi tu terjadi. Dan saya tanya kawan-kawan kita yang belajar dalam bahagian hadis ni, kata, dia kata benar. Apa yang Nabi larang tu ada satu-satu benda yang perlu kita kena hati-hati. Dia kata bila Nabi kita larang, ada satu. Jadi kawan ni bila dia mimpi buruk, dia cerita kepada kawan dia, memang jadi. Tak berapa hari lepas pada tu. Itu di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ru'ya as-sadiqah. Cuma orang tanya, banyak juga soalan, dia kata, dalam kitab ada kata, Yatahannas. Ada kata, Nabi kita dalam syarah hadis, Ibn Hajar rahimahullah kata, Yata'abad, dia beribadah. Bagaimana Nabi kita beribadah qablan nubuwah, sebelum jadi Nabi? Para ulama katakan, tidak ada riwayat yang menyebut macam mana cara beribadah. Tak ada riwayat. Adakah dia solat macam orang dulu ataupun macam mana? Dia kata Nabi kita menyendiri, ya tahannas. Ada kata ya tahannaf, maknanya ikut al-hanawi hanifiyah, mana ikut fitrah yang baik yang ada dalam jiwa dia, iaitulah mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Tadi dalam kuliah pagi tadi saya dah sebut tentang baqaya al apa ni, syariat Ibrahim yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yang masih diamalkan oleh masyarakat jahiliah pada waktu itu, ada lebih kurang 17 ataupun hampir 20 perkara. Mereka ni rusak dari sudut akidah, puak-puak jahiliah ni rusak dari sudut akidah sebab mereka kafir syirik, tetapi ada beberapa amalan makarimul akhlak yang masih mereka gunakan. Tak sekiralah kita duduk dengar dia bunuh anak hidup-hidup, ya aqulul qawi yumin adhaif, orang kuat menindah yang lemah, itu berlaku. Tapi ada lagi khisalul khair, kebajikan-kebajikan, kesan-kesan agama yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS itu masih lagi wujud. Baiklah para jemaah sekalian, Nabi SAW ketika berta'abud atau tahannus yantazirun nubuwah, mana Nabi kita bukan ada tunggu Nabi, dia tak bagi tahu Khadijah. Dia kata, Khadijah, aku ni menunggu kedatangan wahyu lah. Dia pun tak tahu. Nabi kita SAW tidak tahu.
sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Allah kata kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu kitab kami ini, tapi ma kunta tadri, mu tak tahu. Nabi tak bagi tahu kepada Sayyidah Khadijah bahawa aku ni nak tunggu atas bukit ni ya Khadijah, semata-mata nak tunggu kedatangan Jibril alaihi salam. Tentunya tidak diberitahu. Maka ceritanya jelas sebagaimana diriwayat oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis yang panjang, hadis tentang permulaan wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana selalu kita dengar kan. Nabi kata malaikat mari peluk dia. Dia kata ya Rasulullah, iqra, baca. Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak baca. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan nama an-nabiyil ummi. An-nabi al-ummi. Apa makna al-ummi? Ha? Jangan kata ummi macam mak. Nah, semua orang kata ummi kan, kita nak panggil ibu kita tu ummi. Al-ummiyu bermakna orang yang tak membaca dan tak menulis. Eh? Ada orang kata terjemah buta huruf, tapi kalau Melayu kalau kata buta huruf nampak tak comel. Buta huruf ni makna orang tak mengaji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa? Apa sebab? Apa hikmah? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala tak nak buka ruang orang boleh kritik dia. Eh, kita ni kalau baca buku ni, baca buku ni, baca lagi, tiba-tiba kita bercakap sedap. Orang kata, "Oh, dia ni ambil teori sana teori sini, dia campur-campur jadi teori dia." Oleh kerana dia tak membaca, dan Nabi SAW juga tidak mengembara pergi kepada ahlul kitab dan lain-lain, dia tak bercampur dengan puak ni, maknanya dia tidak ada. Kalau dia selalu duduk jumpa lepak dengan ahlul kitab, mungkin boleh jadi puak-puak Yahudi ni bagi tahu ke Nabi begini gini gini, ataupun Nasara bagi tahu, maka Nabi campur buat agama. Oleh kerana dia tak tahu, tiba-tiba Nabi SAW boleh-boleh beritahu benda-benda yang berlaku yang pelik-pelik, sama ada berlaku sekarang atau masa depan yang begitu cemerlang kan? Maka sudah kita pasti bahawa itu adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Selesai daripada malaikat, akhir sekali Nabi kata aku tak membaca, malaikat peluk dia. Peluk, Nabi kata rasa lemas. Summa arsalani, kemudian dia lepas. Kata di para ulama sirah, kita nak dapat ilmu ni tidak mudah. Nak dapat ilmu tidak mudah, kena belajar, kena ada melalui jahd. Jahd maknanya satu tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dapat wahyu. Zaman kita hari ni masya-Allah tabarakallah, wasailut ta'lim, cara-cara nak dapat wahyu, maaf, cara-cara nak dapat ilmu, banyak cara kan. Kita dulu kalau tak pergi belajar memang tak dengar dah. Kemudian timbullah keset. Ingat dah, kaset ni tahun berapa? Lebih kurang tahun 80-an saya rasa. Tak, mari kaset. Mari 90-an, keluar CD. Kaset tak boleh pakai dah. Cari penerbit-penerbit, nak bagi sedekah orang. Okay? Kaset, nak ambil buat apa, nak pasang tak ada alat. Masya Allah, sekarang ni mari CD. Yang terbaru 2000 lebih ni pula, CD pun orang tak nak pakai dah pula dah. Dah masuk dalam kereta, ada berapa nama MP3 pula masuk. Masya-Allah tabarak. Wasailut ta'lim banyak. Tapi mengapa kita tengok seolah-olah maklumat itu tidak sampai kepada masyarakat? Kenapa tak sampai? Anda duk tengok mungkin di antara punca cara kita belajar, kita tidak talaqqi belajar. Zaman dulu, taklah dulu sangat. Zaman kita sekarang pun kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi Syarif, tuan-tuan Madinah, lepas solat maghrib cuba berjalan tengok jalan tempat ulama-ulama mengajar. Anak murid semua ada kitab. Guru tak ada kitab. Nota kertas pun tak ada. Tapi dia syarah masya-Allah tabarak. Anak murid baca hadis, tuan guru syarah. Sekali dengan sanad hadis. Qala haddatsana fulan, dia boleh sebut fulan ni nama sekian-sekian, mati bila. Riwayat dia siqah ke tak siqah. Masya-Allah tabarak. Tok guru tak ada kitab, anak murid ada kitab. Mari kita ke Malaysia terbalik. Tok guru ada kitab, anak murid tak ada kitab. Ha, penat kita dah. Ini dipanggil sistem talaqqi kita rosak. Pincang orang kata. Ini malam ni tak kira lah sebab malam ni ceramah. Nak bawa kitab apa tak tahu. Bawa nota je. Nota pun tak ada juga.
maka jadilah kita ini pendengar yang setia, habis dengar tak tahu apa. Susah. Ana pernah test sekali. Waktu malam kuliah maghrib hari Jumaat. Saya tanya, "Tuan-tuan ni pergi Jumaat tadi?" "Oh, pergi ustaz." "Baik, saya nak tanya. Imam cakap apa tadi? Khatib cakap apa?" Masing-masing tengok muaku. Allah Akbar. Memang khatib cakap ada dekat 20 minit tapi lupa poin pula dah. Kebetulan imam ada sebelah, saya kata, "Imam, siapa ketubuh hari ni?" "Saya," tanya. "Tajuk apa ketubuh hari ni?" Imam pun terlupa dia. "Saya tak baca tajuk tadi, saya baca ketubuh terus ni." "Ha," dia kata, "apa ni? Ni bukan imam kita sini ni. Khatib kita sini." Kita kata itulah dipanggil bagaimana penerimaan ilmu. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, Allah Taala turun pula ayat Quran, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Bangun berdiri malam. "Nisfahu aw inqus min qalila." "Limadha?" "Inna sanulqi alayka qawlan thaqila." Mu berdiri malam sebagai ir, sebagai suatu kekuatan jiwa, sebab "Inna sanulqi alayka qawlan thaqila." Kami akan letakkan atas kamu ni qawlan thaqila. Mana satu apa ni? Perkataan yang cukup berat. Masya Allah, tabarakallah. Bila Nabi kita sesat, timur wahyu dia turun daripada bukit, dia balik jumpa dengan Sayyidah Khadijah, isteri dia yang disayangi. Nama dia Khadijah binti Khuwailid. Ingat nama ni, nama mak kita umur ini yang pertama ni. Nabi kata, "Zambilu ni zambil, mana selimut aku ni ya Khadijah, takut sekali aku." Khadijah, dengar ni, telah menggunakan satu pendekatan psikologi yang besar. Dia kata "Kalla wallahi." Nabi kata, "Laqad khashitu ala nafsi." Aku bimbang aku ni akan diapa-apakan oleh makhluk yang besar tadi tu. Dan Khadijah kata, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." "Tidak, innaka latasilur rahim." Tengok Khadijah pandai guna. Mu ni seorang yang hubungi silaturrahim. "Wa tahmilul kalla." Suka apa ni, bantu orang yang susah. "Wa taqrid dhaif." Maknanya muliakan tetamu. Suka bantu orang. Maka itu Khadijah sebut kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kalau tengok suami nampak tak sihat, jangan duk tanya banyak. Kita cuba sebut ya kebaikan yang pernah dia buat. Mana kalau rasa nak mati pun, kita rasa adanya aset kebajikan yang kita buat. Taklah takut sangat. Kemudian Khadijah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan seorang sepupu dia, nama dia Waraqah. Ambil nama orang ni, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, seorang yang tanassara fil jahiliyah. Zaman jahiliyah tu dia sudah belajar tanassar, mana belajar apa ni, kitab Injil. Dan dia boleh tulis dengan tulisan Ibrani. Dia kata, "Ya bin pakcik, ya bin ammi, sepupu kita dah. Dengar ni. Apa dia nak cakap ni Muhammad?" Waraqah berkata, "Ya bin akhi, madza tara?" "Mu tengok apa?" Maka Nabi begitu pun cerita apa yang dia tengok di atas bukit Nur. Kata di Waraqah, "Haza an-namus." "Haza an-namus." Namus ni siapa dia? Pemegang rahsia yang baik. Dia panggil namus. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, namus tu nyamuk. Ni jangan terjemuh. Ada saya baca dalam buku itu, dia tulis nyamuk. Kata sudahlah, nyamuk digigit makan darah orang. Ni Jibril ni dipanggil namus. Namus lawan dia jasus. Jasus ni sahibu sirris syar, pemegang rahsia yang tak baik. Itu jasus. Suka nak cari benda-benda tak baik, oh, itu jasus. Yang ni dia panggil namus. Dia kata, "Ini namus, inilah yang Allah Ta'ala turunkan dia ke atas Musa." Kata di Waraqah, "Ya laitani kuntu jaza'an." Kalau aku mudalah masa ni. Oh, dia kata apa? Ketika mana? Kalaulah aku masih hidup ketika kaummu akan halau kamu daripada bumi Mekah. Nabi kita terkejut. Masya Allah. Baru terima wahyu tadi, telah diberi amaran dia ni akan dihalau daripada bumi Mekah. Masya Allah. Tabarakallah. Nabi terkejut. Nabi kata, "Awamu khadijiyahu?" "Orang Mekah akan halau saya." Qala, "Na'am." "Tidak ada mana-mana laki-laki yang menerima wahyu seperti kamu ni." "Illa udi." "Kamu akan disakiti. Kamu akan dimusuhi."
Demikianlah para jemaah sekalian, berlakunya peristiwa tersebut pada bila? Pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi kita berada sebulan di atas dalam gua, dan akhirnya Nabi kita salah terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata, unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan wahyu ke atas Nabi, umur dia 40 tahun. Tanda. Fa makatha bi Makkah, Nabi kita duduk di Mekah 13 tahun. Kemudian diperintahkan berhijrah dan Nabi kita berada di Madinah 10 tahun. Sebab apa 10 tahun? Sebab Nabi kita masuk Madinah tahun yang pertama hijrah itu bulan Rabiul Awal. Kan? Tahun yang ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mengerjakan Hajjatul Wada di Mekah. Sewaktu hijrah haji, Nabi telah beri beberapa isyarat yang dia ni akan wafat. Di antaranya sewaktu khutbatul wada, Nabi kita diulang beberapa kali, isma'u minni, dengar daripada aku, la'alli la alqakum ba'da ami hadha, mungkin aku tak bertemu lagi lepas pada ni. Kita pun kadang-kadang bimbang juga, ada setengah kawan bila nak pergi mana-mana, dia ada pesan, dia kata mungkin tak jumpa lagi. Dia kata macam nak mati. Jangan nak sebut lagu tu, berasa bimbang kita tu. Nabi kata la'alli la alqakum. Kemudian sewaktu Nabi berada di Mina sallallahu alaihi wasallam, ketika dia korban 100 ekor unta, Nabi semelih dengan tangan yang mulia 63 ekor. Berapa ekor? 63. Umur Nabi waktu itu berapa? 63 tahun. Isyarat. Ada orang kata, macam Nabi sambut hari jadi. Kita sambut hari jadi belah kek pasal lilin tu, nak hidup bukan nak mati. Ada seorang kawan mana tahu, dia hantar WhatsApp dengan saya. Dia kata, ni contoh sambut hari jadi yang sebenar. Gambar kek dengan batu nisan. Dia panggil kepuk apa dia? Tepat kan ada letak atas kubur tu. Gambar tu dah kepuk tu dengan batu nisan, dia buat kek. Saya kata, kalau bawa kek ni makan ke tak makan? Tak apa-apa nak makan tak? Orang nak gembira di atas kek mari mati macam mana? Dia kata di pendakwah lain, rusak majlis macam ni, orang tak buat ni. Terus dia buat macam tu kek. Nabi bukan beritahu buat ada jadi. Nabi kita sembelih dengan 63 ekor sahabat-sahabat, antaranya Sayyidina Abu Bakar yang sangat cerdik. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Seolah ini isyarat. Isyarat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berakhir hidupnya sebagaimana turunnya ayat Quran tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan perjalanan agama. Apa makna sempurna? Artinya rukun-rukun semua tam, sudah sempurna. Sebab rukun Islam kita ada berapa? 5. Hari ini kamu telah mengerjakan haji. Bermakna sempurna sudah rukun yang kelima, walaupun selepas daripada itu turun lagi wahyu. Ada lagi wahyu turun, bukan tak turun. Itu para ulama katakan sudah sempurna segala rukunnya, hukum hakamnya sudah ada, maka Nabi telah diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla penerimaan apa yang dibuat sebagai satu anugerah. Rasulullah duduk 10 tahun lepas balik daripada haji Rabiul apa ni Muharram, Safar. Di akhir Safar itulah Nabi kita mula sakit. Dan pada 12 Rabiul Awal ila Rafiqil A'la, Nabi kita wafat. Dia masuk Madinah Rabiul Awal, kan? Mati, wafat Rabiul Awal. Maksudnya betul genap 10 tahun. Itu kata Ibn Abbas, wa makatha bi bani fa makatha biha 10 sinin, Nabi kita berada di Madinah selama 10 tahun. Orang tanya soalan. Menarik juga soalan ni. Kata nak tanya sini. Nak. Soalan dia, kenapa pendek dakwah Nabi 23 tahun saja, kenapa? Menarik juga soalan. Pernah nak tanya, kenapa pendek? Nabi lain 100 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Dakwah ni saja alfasanatin illa 50 aman, 1000 tahun kurang 50.
dakwah dia. Umur dia berapa? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun. Jawapan dia memang agak kena baca dalam kitab-kitab sirah. Khasais telah memberi jawapan, dia kata sebab pendeknya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya 23 tahun dan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak lama. Nabi kata kebiasaan umur umat aku ni baina sittin ila sab'i, di antara 60-70. Lepas pada tu tak ramai yang ada. Tak ramai dah kita tengok. Kalau ada pun 70 lebih, ada 80 mungkin ada, tapi tidak ramai. Kebiasaan 60-70. Maka kita kena buat persiapan. Nabi SAW wafat 63. Sayyidina Abu Bakar juga 63. Para ulama telah mengumpulkan, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata beberapa orang Nabi SAW yang berumur 63 tahun. Tanda tuan-tuan, yang sahih adalah 63 tahun. Sama juga dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali dan Aisyah. Semuanya mereka ini wafat ketika umur 63 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Itu fakta. Kita ni kalau lepas pada 63 lebih hidup lagi, kena banyak-banyaklah berzikir. Allah Ta'ala bagi bonus kepada kita, boleh tambah lagi ilmu, boleh tambah lagi ibadat, kan? Panjang umur ni sebenarnya untung, untung ke rugi? Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang baik? Nabi kata man tala umuruhu wa hasuna amalu. Manusia yang baik itu orang yang panjang umur, baik amalan. Setiap hari kita boleh tambah zikir, boleh tambah baca Quran, boleh tambah ibadat, boleh bertaubat, boleh beristighfar, untuk tidak. Tapi waliyazubillah, kalau panjang umur hari-hari duk tambah maksiat, baik mati. Betul tak? Kan ada Nabi kita larang kita minta mati bila kena bala. Bila kena musibah, minta mati Nabi kita tak pernah. Ni ada orang bila kena musibah dia kata, ya Allah matikanlah aku, aku tak nak malu hidup atas dunia, keluarga aku pun tak malu. Lah, yang boleh minta mati satu je. Nabi kita salah beritahu, ya apa ni? Kalau iza aratta bi ibadika fitnatan. Ya Allah, sekiranya engkau nak letakkan di atas hamba-Mu ni fitnah. Fitnah dalam agama man, menyebabkan orang ini terkeluar daripada agama contohnya. Faqbidna ilaika ghaira maftunin. Matilah kami ini balik padamu tanpa kami difitnah. Itu dibenarkan sebab nak jaga agama. Kita ni wal'iyazubillah, kalau rusak terfitnah agama kita rusak, maka kalau kita mati tak ada lagi nilai harga. Ada lagi nilai? Tidak ada lagi nilai harga. Itulah yang dikatakan sangat-sangat berbahayanya kita duduk di situ. Baiklah para jemaah sekalian, Nabi kita terima wahyu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah 13, Madinah 10, tinggal 23 tahun. Kata di para ulama yang mengkaji hikmah, dia kata Allah SWT tak nak beri peluang hamba-hamba dia umat Muhammad ni menderhakai terlalu lama. Terlalu lama derhaka, 60 tahun mati sekian. Untuk kebajikan, ingat, untuk kebaikan Allah beri ruang gandaan bonus yang begitu banyak. Cantanda, di antara bonus yang besar Allah beri kepada kita, inna anzaynah fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alf syahr. Satu malam kita beramal pada malam itu qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Lupa dah. Bulan Ramadan baru nak kira. Ya? 83 tahun. Baik. Kita hidup ni sempat kita beribadah 10 Lailatul Qadar. Maknanya umur kita sudah naik 83 kali 10 830 tahun. Dekat-dekat dengan Nabi Nuh. Kalau Allah anugerahkan kita sempat 20 kali Lailatul Qadar, berapa? 1600, 1700 tahun. Itu peluang. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Maksiyamu yaumi Arafah. Berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku mengharapkan Allah SWT beri pahala keampunan setahun yang lepas, tahun yang kemudian. Mana puasa sehari Arafah, kita boleh 2 tahun pahala. Bonus gandaan.
Itu dia kata peluang-peluang yang begitu besar Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Gandaan-gandaan pahala cukup menarik. Ada sebuah buku, kitab yang saya beli, InsyaAllah kita akan syarahkan kitab ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam dalam rakaman YouTube, di perpustakaan YouTube, di bawah tajuk Halaqah Abu Anas. Halaqah Abu Anas tu, dalam tu kita tengok rakaman-rakaman yang ada. Nama kitab tu Mudha'afatul Ajr, gandaan-gandaan pahala yang begitu banyak Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maknanya walaupun kita ni pendek, tak sempat nak buat benda yang banyak, tapi digandakan pahala itu banyak. Puasa pada hari Ashura, berapa tahun dapat? Setahun. Tapi hati-hati dengan perangkap mazhab Wasafi. Ha, dengar ada perangkap dia. Dia kata apa? Ini jangan tulis, dengar saja. Kata tulis dah Muslimat. Pasal tajuk ni tajuk Muslimat. Dia kata mana-mana orang perempuan yang menyediakan air kepada suami dia, ha, mana jadi lebih baik daripada dia puasa sunat setahun. Kita ni rajin ke tak rajin puasa? Rajin tak rajin? Baik aku buat air ke suami. Oh, suami balik tunggu kat tangga, bang, air. Kejap mari pula air. Tiga gelas suami ni, tiga tahun tak payah puasa sunat. Ada ni, ada palsu ni, tu ada dalam. Jangan, tu saya kata jangan tulis tadi tu. Ada yang tak betul tu. Jangan main. Oh, banyak cerita pelik-pelik. Alhamdulillah. Jadi kita nampak rahsia umat ini pendek. Dalam hadis Nabi mengatakan nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Nabi kata nahnul akhirun, kita ni orang yang umat yang kemudian keluar dunia, tapi as-sabiquna yaumil qiyamah, kumpulan yang terawal menyelesaikan masalah dapat masuk syurga awal pada hari kiamat. Alhamdulillah, ini di antara kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, apabila Nabi kita menerima wahyu, setiap kali dia terima turunnya Al-Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan begitu berat. Satu hari Allah nak beri sahabat ni merasai bagaimana beratnya kaki Zaid bin Sabit duduk di bawah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertindih. Ketika itu turunnya wahyu, turun wahyu. Zaid radhiyallahu anhu kata apa? Aku duk rasa macam nak tercabut nyawa aku. Itu beratnya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa menerima wahyu itu dengan begitu berat. Maka Allah Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal supaya dakwah itu dilakukan secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Kenapa dilakukan secara sembunyi? Para ulama katakan hikmah sangat besar supaya Nabi kita tidak keseorangan. Kalau dia seorang pergi nak dakwah dekat Kaabah, sekali orang Quraisy tampar ataupun khianat, tak ada orang bela. Maka Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Dia duk panggil Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling rapat dengan dia. Kemudian Abu Bakar pula pergi dakwah pula sahabat-sahabat yang lain. Maka di situlah timbul soalan yang mengatakan siapakah orang yang pertama Islam? Siapa dia? Orang pertama mula-mula Islam siapa? Nak jawab satu-satu, ha? Siapa? Muslimat jawab isteri dia, ha? Kita bagi ke dia tu. Yang muslimi nak jawab siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lagi? Sayyidina Ali. Lagi? Zaid. Kan? Jadi para ulama mengatakan siapakah yang pertama masuk Islam? Jawab di para ulama, kita tak usah duduk bandil, tak ada punch card pukul berapa, pukul berapa. Maka kita letak kategori level, barulah berlaku adil kita. Orang laki-laki yang pertama Islam, Abu Bakar. Wanita yang pertama Islam, Sayyidah Khadijah. Kanak-kanak yang pertama, Ali.
mawali, hamba, Zaid. Jadi mereka empat ni boleh letak serentak dan kita pun tidak nak nak banding orang tu banding orang ni. Tapi sudah pastinya yang pertama sekali mestilah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sebab dia yang mula-mula Nabi beritahu kepada dia. Kemudian mari Sayyidina Abu Bakar, dan Ali pun ada di rumah dia. Karena itu para ulama kata, kamu tak usah duduk bincang banyak pukul berapa orang ni, pukul berapa orang ni. Yang pentingnya empat ini melalui empat kategori. Cerdik para ulama. Kita pun tak usah buat masalah-masalah kepada dia kan. Yang kita kena betul-betul tahu pukul berapa ni, kalau mati keluarga, mati beramai-ramai. Ha, itu kena tahu. Contohnya satu keluarga, na'uzubillah, kita minta perlindungan. Aksiden. Ayah dulu mati ke anak dulu mati? Isteri dulu ke suami dulu? Penting tu. Sebab apa penting? Kenapa penting? Sebab nak tahu siapa boleh terima pusaka siapa. Ha, itu dia kata. Itu sebab ahli fiqh ni masya Allah, dia tak tinggal satu benda pun dia cerita. Cuma kadang-kadang andaian-andaian yang dia buat tu untuk tadrib, untuk tadrib zaman dia, tapi jadi semua sama kita. Kalau kita baca kitab dulu-dulu, kitab fiqh, dia kata bagaimana hukum orang yang salat di antara langit dengan bumi. Kita duduk memikir, ada kau orang jalan langit dengan bumi zaman tu? Mana ada kan? Mari zaman kita ni masya Allah, ramai sekali orang solat atas langit dengan bumi, antara langit dan bumi. Ramai tak ramai? Solat kat mana? Atas kapal terbang. Langit dengan bumi. Oh, zaman dulu orang duduk memikir, tak jadi cerita apa buat orang masalah. Cuma jangan jadi macam budak cerdik sangat tu, terlapor cerdik, susah juga. Dia pergi kerusu solat. Ingat cerita ni. Lepas-lepas kerusu solat, dia bertanya, ustaz, saya mau tanya. Ustaz kata, silakan. Dia kata, kalau saya pergi ke planet Marikh, macam mana nak solat? Ustaz dia duduk memikir, hak atas bumi pun tak habis kerusu lagi, nak pergi solat planet Marikh. Ustaz dia pun cerdik juga, dia tak marah. Dia ada tanya, dia kata gini lah, supaya kita tak rugi masa banyak, engkau pergi booking tiket dulu, ya. Pukul berapa nak bertolak, mari sini kita kerusu macam mana solat di planet Marikh. Budak dia pun tahu, dia pun kena juga, dia nak kena ustaz, ustaz kenakan dia. Macam-macam cerita. Para jemaah sekalian, itu dipanggil orang yang pertama. Allah SWT beri pada Nabi dakwah secara rahsia, secara sembunyi. Sebab apa? Hikmahnya supaya Rasulullah SAW tidak keseorangan. Tidak keseorangan. Tunggu dulu, ada takwin al-fi'ah. Takwin apa ni? Kumpulan yang kecil. Saya nak bakar mari, sahabat-sahabat lain mari. Maka ketika itu Nabi ada kekuatan. Walaupun ditindas oleh Quraisy, kurang-kurangnya ada pembela. Pernah satu malam Nabi kita solat dekat Kaabah. Tiba-tiba Nabi duduk dekat Kaabah, tiba-tiba mari Quraisy, dia tarik kain Nabi, dia cekik tengkuk. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni pun orang berani, dia orang besar Quraisy. Cuma bila dia masuk Islam, orang pinggir lah dia, pulau dia. Abu Bakar pergi tarik tangan dia. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Mu nak bunuh dia sebab dia kata rabbi Allah? Ada pembela. Dan pembela dia yang besar juga, yang kita tak boleh lupa sejarah, iaitulah Abu Talib, pak saudara dia. Sebab itu bila Abu Talib mati, dan pada waktu yang sama berdekatan juga wafatnya Sayyidah Khadijah, ketika itulah Nabi kita keluar daripada Mekah pergi ke Taif untuk mencari kuasa baru yang boleh mengimbangi kuasa Quraisy. Nantilah cerita itu panjang. Saya rasa yang kita boleh cerita untuk kali ini di sini, iaitulah setakat ini saja. Jadi mudah-mudahan para jemaah sekalian, apa yang kita belajar dalam cerita Nabi yang saya sebut di awalnya, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang layak. Nabi sebut anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan orang yang engkau sayang. Sayangkan Nabi, ikut sunnah dia, jangan buat perkara-perkara yang dilarang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya sedekah